Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Jadi pagi ini kita mau jemput Amel. Kita mau jemput Amel dan sekarang sudah ada di yayasannya Amel. Banyak teman-teman yang nanyain gimana kabar Amel, gimana kabar Teh Devi, gimana ya semuanya lah. Semuanya baik-baik saja. Untuk kabar Teh Devi itu saya jawab di sini. Kabar Teh Devi itu kita udah kembalikan ke keluarga dan kita lagi menunggu surat-surat dari pihak keluarga diserahkan ke kita. Nanti baru kita bawa ke RSJ. Nah sekarang Amel ini kita mau bawa ke RSJ, kita mau jemput di yayasannya dan kita akan proses lebih lanjut lah ininya apa pengobatannya. Tangannya masih banyak itu tulisan-tulisan itu, tulisan apa nama-nama cowok kayak gitu. Tadi katanya halusinasinya masih tinggi gitu loh, karena halusinasinya masih tinggi dan dia berkhayal bahwa dirinya cantik terus suka senyum-senyum sendiri. Tadi saya ngobrol sama Bu Aji di dalam kayak gitu. Tapi yang pasti kita doakanlah semoga Amel cepat sehat, cepat sembuh dan cepat bisa aktivitas kembali lah. Kasian kan kita melihat Amel tuh kasian sebenarnya. Kita mau berusaha, kita mau sembuh pasti akan sembuh. Kita hanya pengobatannya aja, kita hanya support dari belakang, dari samping, dari kiri kanan lah gitu. Dan kesembuhannya hanya ada di dirinya sendiri. Sekarang lagi nunggu itu, lagi nunggu ganti baju. Nah tadi kata Bu Haji, Amel tuh susah mandi. Sebenarnya kalau buat orang-orang tuh bantu-bantu di sini tuh udah bantu-bantu. Cuman di sini mandinya susah, dia jorok gitu. Nah itu aja tadi yang dipakai tuh celana kotor. Celana bersihnya ditaruh di tas. Atau nggak terbalik kan? Celana kotor ditaruh di tas, celana bersih dipakai gitu. Itu dia malah kebalikannya. Tapi rajin Pak. Rajin ya Bu ya? Tapi nyatanya saya bantu ya, cuman jorok katanya tadi. Ya udah, kita nunggu Amel itu aja dulu. Nunggu apa? Nunggu apa? Iya rajin. Oh kayak ibu tuh rajin tuh. Ya udah, kita nunggu Amel itu dulu ya. Nunggu ganti baju dulu. Oke, teman-teman, alhamdulillah kita sudah bawa Amel keluar dari yayasan. Dan sekarang Amel kabarnya gimana? Kok belum ada ngobrol sama Bang Adib nih? Sombong banget ya. Amel kok sombong banget sih? Mel? Mel? Amel gimana kabarnya? Hah? Baik. Baik ya. Terus kita pulang ya. Pulang kemana? Pulang ke rumah, mau enggak? Ke rumah siapa? Ke rumah kamu lah. Oh ya udah. Emang kamu ngiranya pulang kemana? Ke rumah aku lah. Oh, ke rumah kamu. Ya udah. Terus kalau mau ke rumah ngapain? Hmm? Kalau kenapa? Kalau udah di rumah ngapain nanti? Kalau udah di rumah? Uh-huh. Ya ngapain aja? Kamu kangen nggak sama almarhumah mama? Kangen nggak? Mel? Enggak. Hah? Enggak. Oh enggak? Kenapa? Suka dikirim doa gak? Mel? Amel, ya. Jangan ketawa. Soalnya tadi aku nanya, halusinasinya masih tinggi. Halusinasi masih tinggi. Amel? Jangan ketawa. Kok aku gak disapa? Tuh. Siapa? Hah? Gak apa-apa. Kenapa aku gak disapa? Kenapa masih ingat gak? Masih ingat gak namanya tuh? Masih ingat enggak? Siapa coba? Hah? Siapa coba Mel? Amel? 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 Ih, gak ketawa-ketawa. Yo, Amel? Siapa namanya? Kak Tika. Amel udah makan belum? Udah, aku tenang aja. Nois. Makan apa? Kenapa? Makan apa? Ketawa lagi. Ya Allah. Jadi kita harus ekstra lagi sih.
ekstra, benar-benar ekstra. Gak gampang ya teman-teman ngurus yang kayak gini tuh, karena kita harus ekstra sabar, ekstra hati-hati, pokoknya ekstra-ekstra semua deh. Karena gak bisa dijamin, gak setahun, dua tahun, tiga tahun, atau sebulan, dua bulan, tiga bulan. Cuman apa, kita ikhtiar. Iya, betul, kita ikhtiar, betul ikhtiar. Tapi yang pasti yang bisa menyembuhkan cuma Allah. Betul. Mel, itu siapa? Kata kamu bisa ngegandain uang nih itu. Ingat gak? Berapa lama? Ingat gak? Gak mungkin. Baru ada video ya teman-teman. Amel lupa ya? Amel lupa. Lupa apa emang udah sembuh? Ini tuh liat Amel. Ih kalau ngomong liatin atuh itu di kamu pegang duit goceng tuh. Kakinya kenapa, Mel? Mel, kakinya kenapa? Hah? Gak apa-apa. Kok Amel ketawa-ketawa sendiri sih sekarang? Gak apa-apa. Hah? Gak apa-apa. Coba buka maskernya. Coba buka maskernya. Gak apa-apa. Coba buka maskernya. Buka masker. Gak apa-apa. Mel. Gak apa-apa, jangan. Amel. Jangan, gak usah. Mau pulang gak? Ya ini udah buka masker. Mau pulang gak? Kenapa? Mau pulang gak? Iya. Pulang di mana rumahnya? Kenapa? Di mana rumahnya? Di sini. Hah? Di Kukun, Kak. Oh, di mana? Tangerang. Oh, di Tangerang. Ibu kemana? Di Kukun Tangerang. Apa? Kukun Tangerang. Ibu kamu di Tangerang? Iya, Kukun Tangerang. Enggak, ibu kamu di mana sekarang? Tahu enggak? Masih ingat enggak? Enggak. Masih di Kukun. Masih di mana? Tangerang. Kamu kan udah meninggal. Mama udah gak ada, udah almarhumah. Gak apa-apa. Ingat gak waktu itu kamu ikut pergi makamin almarhumah, ingat gak? Kenapa? Ikut gak? Hah? Kurang fokus ya Amel ya. Kakinya kenapa? Gak apa-apa. Coba lihat sebelahnya deh. Coba nanti dikasih salep sini. Mel, coba lihat Mel. Coba lihat sebelahnya. Ya Allah. Ini tapi udah kering ya. Ini kamu sering garukin ya? Ya. Mau pulang enggak? Amel mau pulang. Ayo coba lihat tangannya. Tangannya coba lihat. Ya. Tangan itu apa? Coba lihat apa-apa. Coba lihat. Kakak mau lihat. Coba mau lihat. Mel, ayo Mel. Coba buka tangan gitu. Itu apa? Oh. Apa-apa. Tulisan. Ini enggak, ini apa tulisannya apaan? Apaan? Payung apaan itu? Tadi kita enggak bisa di mana-mana, pulang yuk. Bentar dulu, aku mau lihat dulu. Mau lihat dulu, ayo. Apa itu? Kedua payudara apa? Tidak apaan? Tidak apa? Coba lihat, aku baca. Gak apa-apa sih nih. Sini coba lihat, mau pulang gak? Kenapa? Mau pulang gak? Udah katanya gak usah sedih, gak apa-apa. Enggak, iya ya udah, makanya kalau kamu gak liatin aku sedih. Coba lihat dulu, biar aku baca. Kedua payudara aku tidak akan kendor jika aku sudah punya satu suami yang memang sebagai pria. Amel inget gak sama mama, almarhumah mama? Ingat. Oh, ya udah, alhamdulillah kalau inget. Terus sering dibacain doa gak di ini? Di apa? Di kirim-kirim doa gak mamahnya? Hah? Kok gak usah? Kenapa? Masa gak usah sih? Hah?
nggak perlu ya Allah, masa nggak perlu, nggak boleh. Nih, kalau orang yang sudah meninggal itu harus dikirim doa, paling nggak Al-Fatihah, ya. Coba baca Al-Fatihah untuk Mama. Coba. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ikutin. Enggak, masa enggak bisa? Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iya, karena berdoa ya, karena baik dengan syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, nama ibu siapa? Ibu Yulianti bin siapa, ingat enggak? Bin siapa? Bin pulang aja ya. Karena enggak tahu nama orang tuanya kan. Nah, udah dibacain Al-Fatihah tuh kayak gitu terus ya. Nanti biar mama tenang di sana. Oke. Amel merasa dirinya udah sembuh belum? Udah, sembuh dari apa? Apa? Enggak pernah penyakit apa-apa katanya. Jadi Amel ini masih tinggi teman-teman halusinasinya. Jadi kita mau bawa itu ada sesuatu di tangannya tadi. Oh, ada sesuatu? Iya. Apa? Ada tulisan. Coba lihat, boleh lihat enggak? Tapi kumpulan udah ada kok tadi. Udah ada. Oh ya, udah. Kita mau coba ikhtiar lagi Amel lebih dalam lagi karena memang enggak ada capeknya ya kalau kayak gini kan. Kita harus berulang-ulang gitu. Nah, sekarang kita mau bawa ke rumah sakit untuk Amel lebih baik lagi ya. Amel ya, nanti habis ini pulang. Oke? Okay? Oke, okay, Mel. Oke. Okay? Banyak yang nanyain kamu tuh. Banyak yang nanyain Amel. Ayo dong ngomong nanti pulang. Ya, banyak yang nanyain Amel. Coba Amel bilang, Amel baik-baik aja kok, coba Amel bilang gitu. Di kamera bilang. Bilang di kamera. Bilang coba. Coba. Iya, coba bilang dulu di kamera. Ya, hai, hai. Nah, hai, Amel di sini baik-baik aja gitu. Baik-baik aja kan? Baik-baik aja. Ya udah, alhamdulillah. Sekarang aku masuk ya ke dalam ya. Karena enggak bisa pakai kamera, jadi nanti kita jelasin aja ini ya. Apa kronologi dari dalam ya. Oke, teman-teman, doain semoga peningkatan kesembuhan untuk Amel dan sembuh total lah, itu yang kita inginkan ya. Oke. Okay? Amel nanti kesini ya. Ya, kesini kita main. Main kesini. Main. Main ya. Oke. Okay? Sip. Oke okay, enggak? Ya, jangan lama-lama ya taruh sini ya. Jangan lama-lama, nanti Katika sama Bang Atar nunggu di sini ya. Oke. Okay? Main situ dalam yuk. Ya udah yuk, kita dalam. Main aja yuk.